Selamat datang di wisata kampung. Wah, ada sapi itu. Wah. Jangan lupa ya, subscribe ya, subscribe. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gunung Dago. Ya. Dan tepatnya di depan saya ini yaitu kampung adat ya. Kita akan mengunjungi kampung adat ini, dalamnya ada apa? Ya, kita lihat ke kampung adat dan menelusuri seluruh fasilitas objek wisata di kampung adat, tepatnya di Gunung Dago ini. Ini wisata Gunung Dago. Oke, pemirsa, selamat menikmati. Mantap. Oke, pemirsa, kita ada di Gunung Dago. Wah, ini ya nih Gunung Dago. Yuk, kita naik ke atas tuh. Ya, kita berada di jalan Yuk Bosen. Nah, taman bunga. Selamat datang di kampung adat. Kerasa dinginnya ya. Udara segar ini dibuat seolah-olah kampung adat. Kampung adat ini tuh, kampung adat orang Sunda dibuat sedemikian rupa seperti layaknya kampung ya. Nah, ada rumah panggung, terlihat ada rumah panggung. Di ketinggian lumayan ya, berapa meter ini kira-kira ketinggian di atas permukaan laut? Nggak terlalu tinggi sih, sekitar nanti lihat datanya ada 100 ya, 200 ya, 200 ya, antara 200 sampai 500. Yuk kita jalan lagi. Ini kampung adat, kampung adat. Oke, kita berada di puncak nih sudah ya. Paling tinggi pemirsa ini. Wow. Wisata yang sangat menakjubkan di daerah Parung Panjang, di mana ini salah satu wisata yang baru lahir sekitar 2 tahun ya. Karena adanya pandemi jadi akhirnya tidak bisa digalakkan, dipromosikan secara viral mungkin karena adanya pandemi ya, terhenti promosinya. Yang kemudian dibuka lagi baru-baru ini. Dibuka lagi karena masa transisi pandemi pemirsa. Oke, siapa yang mau ke sini, jalurnya lewat Parung Panjang, kemudian dari Parung Panjang arah ke Desa Cikuda, kemudian Desa
ketemulah Dago. Iya, ini dia. Yuk kita istirahat dulu pemirsa. Oke. Pemirsa, kita ke fasilitas yang ada di Gunung Dago. Tempat wisata ini apa aja ya? Pertama ada banyak selfie ya, spot selfie. Nah, ini dia contohnya. Luar biasa ya spot selfie-nya. Ini seolah-olah dibuat seperti rumah, cuman kopong ya. Coba kita lihat. Lucu juga ya. Selfie dulu ya. Gimana? Bagus ya? Yang kita selfie. Kemudian selain tempat selfie, spot-spot selfie. Ini ya. Ini juga bisa di tempat spot selfie ya. Kemudian juga ini. Ini juga. Kita akan fotoin wisatawan. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, banyak nih. Ya. Baik, pemirsa. Fasilitasnya juga di mana? Pengguna sepeda bagi yang suka bike ya. Olahraga sepeda bisa masuk dengan sepeda-sepedanya pemirsa ya. Wow. Jadi diantaranya ada ayunan, fasilitasnya berikutnya ada fasilitas ayunan. Nah, selain itu ada spot sayap malaikat. Foto seperti seolah-olah malaikat ya. Dan untuk selfie nggak bayar, namun untuk naik ayunan bayar nih, 15.000 lagi. Jadi masuk tiketnya ke area ini itu 15.000 pemirsa ya, 15.000 itu bisa masuk sepuasnya. Nah itu jalurnya, jalur masuknya. Sono jalannya mah. Fasilitas berikutnya ada ayunan gantung. Ada yang kedua, ini ayunan gantung ada dua pemirsa. Ini ada selfie, di sini emang tempat selfie-nya menakjubkan. Ada penyewaan becak. Ada spot selfie bentuk kupu-kupu ya. Dan
sini luar biasa pemandangan dari atas sini melihat desa Cikuda, desa Parung Panjang. Wah, mana Parung Panjang ya? Dan desa Dago ya. Wow. Bogor, Kabupaten Bogor. Dan ini fasilitas berikutnya adalah menaiki sepeda dengan biaya Rp15.000 per orang. Berikutnya, selain itu wow, ada taman bermain buat anak-anak nih. Jadi bagi yang punya anak-anak nggak perlu khawatir, banyak ayunan, banyak mainan. Wah, sangat menarik. Taman-tamannya cukup rapih ya, walaupun sedikit agak panas di sini, mulai terasa ya, beda sama pagi ya. Sejuk banget pagi. Dan ini ada aula pemirsa, luar biasa nih, baru dibuat sepertinya. Aula ini mungkin buat acara-acara yang bisa dipesan oleh para wisatawan. Oke, masih kosong, belum ada yang nyewa ya. Luar biasa. Dan juga di sini ada penginapan pemirsa ya. Jadi penginapan ini bisa disewa per harinya itu sekitar Rp300.000 sampai Rp350.000. Ya, itu luar biasa, bisa nginep ya. Dan juga di sini ada area camping pemirsa. Luar biasa ya. Oke, kita dan satu lagi nih. Enggak bisa diambil ini ya. Paya, dan ini nggak boleh diambil nih. Bukan termasuk fasilitas ini. Dilihatin aja boleh. Dan berikutnya kita lihat coba. Wow, ini ada spot selfie juga. Luar biasa ini. Satu keluarga dipoto gitu. Ini bentuk apa ini? Seolah-olah ini roda lagi berputar. Di manakah spot camping? Nah, kalau diperkirakan spot camping di sana ya. Ada musola pemirsa. Baik, sepertinya luas banget nih fasilitasnya. Ini diperkirakan ada berapa hektar ya? Oke, nanti kita cari datanya ya. Pemirsa, ini baru ya tempat tuh. Ini dibuat sekitar 2 tahun yang lalu ya. Namun karena kondisinya warga belum tahu, jadi masih terlihat baru. Masih terasa baru lah, 2 tahun belum tentu, juga tidak lama. Apalagi kurang minimnya informasi ya. Oke, ini siapa? Ini adalah Maria sama uminya. Luar biasa. Neng, di sana ada spot lagi, Neng. Ayo kita ke on jalan pemirsa. Yuk. Oke, kita bawa barang-barang emang enggak banyak ya, cuma segini aja. Jadi pemirsa yang mau wisata seperti ke sini gitu, enggak perlu banyak-banyak kebawaan ya. Karena ini benar-benar menguras tenaga dan juga lumayan, oke, tenaganya. Jadi ya enteng-enteng aja. Oke, pemirsa, kita akan jalan lagi menuju tempat yang luar biasa indah. Oke, mantap.
musala baru ya, musala. Jadi ada fasilitas musala ya bagi yang taat ibadah, sholat bagi muslim. Jangan khawatir, di sini ada musala, bahkan misalkan mau jumatan. Nah, itu dia. Iya, naik. Jadi. Ada spot lagi, sarang burung. Nah, ini ada spot foto lagi sarang burung ya, luar biasa ini. Dan sepertinya lagi ada pembangunan untuk perluasan area wisata lagi nih. Luar biasa. Oke, jadi ini adalah namanya Gunung Dago. Wisata dekat Parung Panjang di Desa Dago. Dekat sampingnya Desa Cikuda. Ini tempat spot lagi nih. Ini ada rumah yang disewain. Tempat penginapan sekitar 300 ribu sehari. Wah, ini per malamnya 300.000 ya, Bu ya? Iya, tahu yang ini mah belum jadi. Nah, dua kamar. Dua kamar lebih gede ya? Oh iya. Udah ada yang isi, Bu ya? Sebagian ya? Belum malam ini. Oh, belum ini, masih ada yang masih kosong ya? Semalam penuh. Semalam penuh ya? Mantap. Iya, baru 2 tahun ini ya, Bu ya? Iya, kita juga baru tahu. Ini tuh desa apa sih, Bu? Desa maksudnya? Dago. Oh, Desa Dago, bener ya. Kecamatan Parung. Oh, berarti masih Parung Panjang. Panjang. Saya Parung Panjang, Parung Nas. Oh, gitu, iya. Aduh, ternyata baru tahu saya. Emang informasinya tersendat sih. Kenal Haji Mahfud? Iya, di sana di Parung, Haji Mahfud, Saprudin, ya banyak lah di sana. Gitu. Ini emang promosinya terhendak karena COVID apa gimana, Bu? Nggak sampai belum tersebar gitu ke... Kemarin sih terkena COVID. Cepat tutup ya? Sampai 4 bulan. Ya Allah, lumayan tuh 4 bulan. Lumayan. 4 bulan banyak, kemarin tutupnya aja. Iya. Iya. Ini areanya cukup luas sih, Bu. Kayaknya ada beberapa hektar gitu ya. Iya. Wah, hebat. Masih dalam perintisan. Dan masih dalam perkembangan terus ya, pengembangan lah ya. Kayak ini ruangan-ruangan yang, tapi banyak warga yang ngelihatnya seneng atau gimana, Bu, nyambutnya itu bagus. Alhamdulillah, Bu. Dan pengunjung makin banyak nggak, Bu, nih? Oh, lagi sedikit sepi ya. Karena mungkin pengaruh itu kali lagi ya, COVID itu lagi ya. Ya, kita nih masuk YouTube, Bu. Tenanawan ya, Bu ya. Tenanawan ya, Bu ya. Tenanawan ya. Nih masuk YouTube. Ya. Sekarang lagi biar pada tahu desa-desa yang lain, lihat di YouTube kan. Wah, ternyata ada wisata yang menakjubkan gitu. Bulan Desember ya. Baru 2 tahun 2017 2018 berarti. 2018 ya, Bu. Baik. Nah, itu istri. Oh, ada lagi? Wah, hebat. Mantau. Wah, iya. Itu juga kelihatan sih. Oh iya. Asik nih. Wah, ada menara, pemirsa. Menara di sini. Paling atasnya yang ada. Wah, iya. Hatur nuhun, Bu. Wah. Walaupun memang ini masih tahap pengembangan jalannya ya. Tuh, si bapak tuh. Oh. Ini ada 2 ruangan, pemirsa. Ini lagi dibuat. Dan ini untuk aula ya, Bu? Aula ini untuk kafe menjadi. Wah, untuk kafe. Jadi, memang ini fasilitasnya serba baru nih, Bu ya.
Musola ada, wudu ada, toilet ada. Oh ini kayak ada yang ngisi. Pak istrinya Pak Haji Mas. Oh. Juragan. Hatur nuhun Ibu informasinya. Ada nyukrai mangga. Hanya. Oh, ibunya ibu sarang saya. Nya ibu ibu sahana mina. Ibu Ito. Nya, terus ibu Ito. Nah ini ibu Ito yang menjaga ini ya, menjaga villa. Nah ini boleh duduk kita. Kayaknya enak bener kita foto dulu. Cekrek. Wes. Nih rumah adat orang Sunda. Sumedang, rumah adat Sumedang. Wah, ada namanya. Oh, rumah adat Sumedang. Mana jalannya bibik cantik? Iya, oke, kita jalan. Kita jalan lagi pemirsa. Dan ini fasilitas toiletnya nih. Oh, toiletnya cukup bagus, rapi. Ya, higienis lah. Nah, jongkok. Yes, jongkok toiletnya. Boleh silakan sumbang, boleh berapa aja. Ini pria ada 2, wanita ada 2 ya. Dan inilah nah ada motor juga. Namun belum bisa dipakai sepertinya. Dan ini fasilitas musolanya. Tuh. Fasilitas musola buat sholat. Mau jalan ini? Mau jalan? Oh ya, tuh. Dan berikutnya ada menara nih. Fasilitas puncak, the top, puncak utamanya nih. Dan katanya dari sini kita bisa ngelihat kota BSD pemirsa. Wah. Kota BSD. Wah, hebat banget ya. Kita bisa lihat kota BSD dari atas Gunung Dago ini pemirsa. Wow. Cukup menanjak. Lumayan. Ini treknya luar biasa. Jadi emang ada yang soft, ada yang biasa aja. Adanya di sana, oke. Okay. Namun ada juga yang trek menanjak, tantangannya lebih mantep. Bu Haji dia assalamualaikum, dia kenapa? Paling cipnya Nadia aja. Pemirsa, saya lumayan olahraga ya. Tahu bawa siapa? Ini dia. Ya. Halo Maryam. Bawa bayi umur 10 bulan. Kuat ya? Kuat. Semangat. Ayo. Iya kakinya. Oke. Okay. Oh. Maryam masih kuat, Maryam? Ya, kita masih lumayan perjalanan ya. Siap, siap ya. Siap. Mantap. Oke, okay, yuk 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 siap, siap. Oke, okay, yuk. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Wah, ayo. Akhirnya ini dia sampai sudah ke puncak tertinggi Gunung Dago. Dan ini dia spot tempat di mana kita bisa melihat pemandangan ke bawah.
bahkan BSD bisa lihat itu. Wow, kita akan naik ya. Ini kucing. Luar biasa ini. Naik di atas, lihat pemandangan. BSD ada di mana? Oh, no, dia BSD-nya. Oh iya, kelihatan no BSD-nya no. Kabut ya. Mungkin kamera kelihatan nggak ya? Oke, jagoan Maryam. Maryam, jagoan. Halo Maryam. Akhirnya Maryam ada di atas puncak, ketinggian yang luar biasa. Akhirnya terjawab sudah. Ini puncak tertinggi dari Gunung Dago atau wisata Gunung Dago. Sinilah puncak akhirnya ya. Dan kita bisa melihat kota BSD. Wah, kota BSD di mana kota BSD? Nuh dia kota BSD. Kota BSD terlihat dari ketinggian Gunung Dago ini. Wow. Dan inilah bendera Sang Saka Merah Putih. Inilah bendera merah putih. Bendera Indonesia berkibar di puncak Gunung Dago. Dan nah, kan takut. Inilah ketinggian wisata Gunung Dago pemirsa. Yang mau ke sini silakan. Nah, ada menara untuk melihat pemandangan tertinggi di Gunung Dago. Jangan lebay. Udah. Ini dia para wisatawan. Itu kakak tuh. Tuh. Kak. Dan hamparan luas sawah ladang bisa terlihat dari sini. Oke. Ini nih. Jangan naik dulu, ntar gantian. Oke, pemirsa. Inilah. Bocah, puncak dari menara. Puncak dari Gunung Dago yang bisa dinaiki oleh menara besi ini. Ya, kita akan turun lagi. Oh, apanya tuh? Ini. Ayo, jangan jalan. Jadi, 1 2 3. Mana bisa kurang nunduk saya. Yuk kita turun yuk. Kita akan turun ya. Tuh, turun tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Mak. Ini lihat tuh. Menara besi yang telah kita tadi naiki. Luar biasa. Kita turun sekarang. Yeah. Ya, ini dia. Ada berapa tangga nih? Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25. Oke, ini sudah melewati 25 tangga pemirsa. 25 sampai 30 tadi ya. Sekarang kita akan turun lagi tangga. Semangat Pak. Iya. Aduh, luar biasa. Wih, terbayar sudah. Terbayar sudah. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semangat udah tadi. Mantap. 10, 11. 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pemirsa. Nah, 6, 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33. Oke, 34, 35, 36. Tuh, dede mau baru masuk tuh. 6, 37, 38. Ya, ini spot iya, kita akan turun ke bawah pemirsa menuju pulang.